Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bunga majemuk. Pendahuluan, karakteristik bunga majemuk. Contoh, menghitung cara tunggal, menghitung cara matematis, dan latihan. Istilah bunga majemuk sering juga disebut bunga berbunga, artinya bunga yang diperoleh tidak diambil tetapi disatukan dengan modal menjadi modal baru yang akan menghasilkan bunga. Yang perlu diperhatikan dalam perhitungan bunga majemuk, besarnya modal, suku bunga untuk setiap periode bunga, banyaknya periode bunga peminjaman. Perhitungan bunga pada periode berikutnya berdasarkan modal yang baru tersebut. Penyatuan bunga dengan modal atas dasar tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan. Jangka waktu penyatuan bunga dengan modal disebut periode pengembalian atau periode bunga. Menentukan nilai akhir apabila periode bunga N bulat. Contohnya, Rianto menabung uang di bank 9 Jambi sebesar 2 juta rupiah dengan bunga 2% per bulan. Apabila Rianto menabung selama 4 bulan, tentukan total uang Rianto. Perhitungan majemuk secara tunggal. Akhir bulan ke-1, modal menjadi modal awal plus bunga modal ke-1. 2 juta ditambah 2% kali 2 juta, hasilnya adalah 2.040.000. Akhir bulan kedua, modal akhir bulan ke-1 ditambah bunga bulan kedua. Akhir bulan ketiga, modal akhir bulan kedua ditambah bunga bulan ketiga. Akhir bulan keempat, modal akhir bulan ketiga 2.122.416 ditambah 2% bulan keempat. Jadi hasilnya 2.164.864,32. Jadi kalau perhitungan tunggal kita menghitungnya setiap kejadian. Kalau bunganya per bulan kita dihitung setiap bulan. Tapi kalau bunganya per tahun kita hitung setiap tahun. Dengan cara matematis, jika akhir dalam bunga majemuk dapat dirumuskan dengan J sama dengan M dikali 1 tambah B pangkat N, atau MN sama dengan M dikali K tambah I pangkat N. MN sama dengan M dikali 1 tambah I pangkat N, 2 juta dikali 1 ditambah bunganya 2%, 2 per 100 pangkat 4, periodenya selama 4 bulan. Hasilnya adalah 2 juta dikali 1,02 pangkat 4, 2.164.364,32 rupiah. Latihan, Dewi meminjam uang 5 juta dari bank dengan bunga 6%. Dengan periode bunga 3 bulanan. Yang ditanya, banyak periode bunga, jumlah uang setelah 4 tahun, jumlah bunga setelah 4 tahun. Banyak periode bunga sama dengan 3 bulan, berarti 1 tahun sama dengan 4 periode, 12 bagi 3. Maka 4 tahun sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 periode. Karena dia bunganya adalah per triwulan. Jumlah uang setelah 4 tahun. J sama dengan M dikali 1 tambah B pangkat N. Bunga per tahun 24%. Bunga setiap periode 3 bulan 6%, 0,06. Jadi J sama dengan 5 juta dikali 1 tambah 0,06 pangkat 16. Jadi 5 juta dikali 1,06 pangkat 16, hasilnya 12.701
Rp758. Bunga yaitu jumlah akhir. Jadi 12 juta dikurang 701.758.40 dikurang modalnya 5 juta. Jadi bunganya totalnya 7.701.758.40. Latihan 1. Diketahui modal pinjaman Luffy jumlahnya 1 juta rupiah, memiliki bunga majemuk sebesar 2% per bulan. Setelah 5 bulan, berapa modal akhirnya? Soal kedua, Usopp menabung uang miliknya sejumlah 50 juta di Bank Alabasta, di mana Bank Alabasta mempunyai ketentuan rasio bunga sebesar 3% setiap 6 bulan. Berapa tabungan Usopp bila waktu sudah berjalan selama 3 tahun? Tiga, Zoro telah menabung selama 6 tahun di perbankan swasta bernama Bank Dressrosa. Bila ketentuan bunga majemuk bank adalah 1,5% setiap satu bulan, sedangkan saldo awal Zoro berjumlah 10 juta, maka hitunglah saldo Zoro saat ini. 4. Demi memenuhi impiannya, Sanji berusaha berinvestasi dalam bentuk tabungan. Sanji telah menabung uang sebesar 1 miliar rupiah miliknya dalam Bank Wano. Apabila bank memberi bunga majemuk sebesar 2,3% setiap tahun, maka berapa total tabungan Sanji setelah 5 tahun 3 bulan? 5. Robin menabung selama 8 tahun di perbankan swasta bernama Bank Wano. Bila ketentuan bunga majemuk bank adalah 1,5% setiap semester, sedangkan saldo awal Robin berjumlah 13 juta, maka hitunglah saldo Robin saat ini. 6. Nabi berinvestasi dalam bentuk tabungan. Nabi telah menabung uang sebesar 1 miliar 500 juta miliknya di Bank Exblue. Apabila bank memberi bunga majemuk sebesar 2,1% setiap tahun, maka berapa total tabungan Nabi setelah 7 tahun 11 bulan? Demikian, video ini berisi 6 soal latihan. Silakan kerjakan. Selamat sukses dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.